Okay, hari ni kita telah keluar ke Bandar Zagreb. Hari ni kita keluar lambat sikit sebab semalam kepenatan. Kita telah dalam 1 km sejam kita berjalan menuju mencari hostel. Semalam ada masalah sebenarnya. Kita tram ada masalah. Jadi terpaksa naik bas. Bas pula lambat. Lepas tunggu dalam sejam, jadi kami mengambil keputusan untuk berjalan. Keputusan untuk berjalan dan akhirnya kami telah berjumpa jalan ke hostel 63. Sampai mana space ni? Jadi sekarang kami keluar untuk buat pergi ke Center Mouse untuk buat program. Ya. Itu saja. Ini sesuatu Zagreb. Ada tram, bas semua. Jadi kita jumpa seorang lagi yang itu membantu kami untuk pergi ke Center Mas. Kita jalan dari sana. Center ni kita sampai ke sini. Pertama kali kita kena faham laluan train. Kita faham laluan train. Lagi. Yang paling penting yang kalau dekat Zagreb Croatia ni, sebab laluan train ni banyak tram. Banyak gila, jadi kita faham daripada mana nak ke mana tu, baru faham laluan dia. Lagi? Dah habis je. Lagi? Habis dah. Sekarang kita daripada kuat dan kofton, kita akan naik tram nombor 7. Tiga stesen yang seterusnya. Tapi cuaca hari ni agak panas. Berapa darjah Celsius? Macam ni lah. Saya nak makan nasi kukus. Mama TPM. Jadi kita kena sentiasa guna currency ya. Sebab kita nak beli barang. Kita travel kaya baru cepat habis. Kita kena makanlah, Kita ada tenaga. Roti je. Jadi kalau nasi kukus tak ada sini. Jadi bagi perempuan dia kena makan banyak. Jadi perempuan makan banyak. Nasi kukus nak bayar punah tak boleh. Jangan jadi macam bak ah. Orang nak crown dia punah. Lepas tu marah. Lepas tu bingung sendiri. Betul visa pun siapa aku. Ada apps currency. Aku percaya kau akan nak cakap. Thank you. Okay, kita nak train nombor 7 ke support. Tips dia kalau penat kena duduk atas kerusi. Okay, sebagai seorang traveller kena sentiasa tengok peta. Ini ciri-ciri yang bagus. Suka tengok peta. Sedang buat kajian bagaimana peta Zagreb. Zagreb tak tahulah sebut macam mana. Asal sampai. Ini dia punya stesen. Sampai stesen yang seterusnya. Hari cuaca agak panas. Kelihatan sedikit. Kita dalam musafir kita kena ada ketua. Ketua kita hari ini adalah Abu Bakar Zakaria. Dia insyaAllah dia akan bernikah lah pada masa yang dekat. Kita kena minum. Okay, kita akan menuju laluan bawah tanah. Jadi kena sentiasa berhati-hati dengan beg, barang bernilai. Ini tak sure. Semua di contek-contek. Tapi ni macam cantik. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Ada tak cantik. Yang tak cantik tu kita
satu keburukan lah. Vandalism eh. Vandalism. Okay, ini si kecil Afaf. Jadi ini banyak pengayuh basikal lah. Memang mungkin budaya mereka lah. Baik kayuh basikal, dia ada lalu basikal di sini. Ya. Jadi menarik sebenarnya. Mungkin kalau ada masa kita akan cuba di sini. Berjalan. Dan berjalan terus berjalan. Guys, hari ni kita dah sampai ke masjid guys. Jadi di depan tu masjid. Mana? Mana masjid? Mana masjid? Ah tu. Jadi kita akan menuju ke masjid. Tips dia bila dah sampai kita kena bersyukur lah. Sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana kita diberikan nikmat untuk berjalan menuju rumah Allah. Oh, ini adalah macam kubur. Nanti kita bertanyalah apa dia punya sejarah dia. Kubur. Dan dia macam tugu peringatan semua tu. Saya pun tak pasti, nanti kita akan bertanyalah pada dia punya ni. Jadi kita akan nak ke sini. Sana pun ada tangga sebenarnya. Lepas kita cuba jalan yang baru. Okay, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Ini dia punya masjid. Center mosque dia. Jadi kita berehat sebentar di sini. Untuk kita menuju tempat yang seterusnya. Kita selesaikan visi. Misi utama kita di sini. Untuk kita ada connection dengan masyarakat di sini. Dan itulah. Ni okey, dia sedang ambil gambar lah. Itu tips dia, cara ambil gambar. Okey. Ini kebiasaan lah bagi perempuan. Bila sampai dia akan ambil gambar. Tapi ni unit multimedia. Jadi dia memang penting lah, orang penting. Dia akan rekod semua aktiviti kita. Jadi bila table tu kena ada orang macam ni lah. Ya, yeah. Ini ini penting juga. Kalau kita tak ada kamera mahal, kita kena guna iPhone. Kita kena guna iPhone. Tapi ini tak tahulah iPhone besi berapa. Tapi cantik asalnya. Asalnya okay, elok lah ekosik tu. Ini air dia. Tapi kalau panas, boleh kot kita mandi di sini. Tak tahulah. Ini kebiasaan ya. Kita kena cari pintu yang betul untuk masuk ke dalam masjid. Masjid ni jadi dia macam Ustaz Tuki lah. Mungkin dia Mazhab Hanafi. Jadi kita sekali ni kita berehat sebentar di sini. Tadi kita penat.
semua kepenatan tadi, susun Quran yang kita tanam pokok tadi, semua keletihan. Jadi kita sedang berehat, kita nak buat aktiviti yang seronoknya. Macam kelas tu kanak-kanak. Solat Zuhur. Solat Zuhur kita berehat sekejap, berjam-jam. Sekarang sudah pukul 4, jadi kami keluar dari masjid untuk berjalan sekitar Zagreb. Dan kalau sempat kita mencari makanan lah. Sekarang kita lapar. Untuk meneruskan perjalanan kita kena makan. Jadi ni dia nak ambil gambar, jadi saya rasa kacau dia kan. Jadi okey. Ini ni Daya cakap apa ni? Kena ambil gambar Arya. Dia cakap jangan kacau dia. Ya tak penting, kau tengok video. Okey, kita baru selesai main air tadi. Sebab kita tak dapat mandi kolam, jadi kita main air tadi. Jadi selamat tinggal masjid. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Ada masa kita jumpa lagi. Warga USIM, kalau boleh nak buat program macam ni, boleh dialulukan. Nanti kita